zaman dulu, kita main bareng, ya main bareng, kita nongkrong, ya ngobrol bareng. Apa mereka nggak tahu ya, asiknya main secara langsung, nggak online. Apa perlu kita kasih tahu mereka? Tapi mereka mana denger, mereka kan pada sibuk sama dunia maya. Satria, aku kangen tahu sama kamu. Kalau kangen ya ketemuan lah. Ketemu? Kita kan jauh. Gimana cara ketemunya? Aduh, kalau aku punya uang, pasti aku udah kesono. Tapi sayang, aku lagi gak ada uang. Gimana kalau kamu aja yang kesini? Aku kesana. Tapi aku harus bolos dulu dong. Ya, gitulah. Mila! Ini sudah jam 2 pagi, kamu masih aja teleponan. Mah, sebentar, Mah. Aku mau ngobrol dulu sama Satria. Tidur, kamu besok sekolah! Mah! Ya ampun, Mila. Kamu main HP, teleponan itu dari jam 9. Sekarang sudah jam 2 pagi. Sebentar aja, Mah. Enggak, tidur kamu sekarang. Sudah malam. Mila, sayang. Ayo, Nak, berangkat sekolah. Udah siang nih. Iya, bentar. Gimana caranya ya agar Mila itu nggak main game online terus tapi nggak bikin dia bete? Aduh, jadi pusing saya. Sekolah. Ma, boleh nggak minta HP-nya? Buat tugas, Ma. Please. Ya udah, terima kasih. Tapi jangan buat main game terus. Buat belajar ya. Iya, janji, Ma. Kasih ya, Ma. Oh iya. Ini uang yang kemarin kamu minta buat bayar di sekolah. Kamu bayarin. Wali kelasnya jangan sampai kamu buat macam-macam yang lain-lain lagi ya. Iya, Ma. Nanti aku kasih. Oh, siap. Iya, Ma. Kasih ya, Ma. Ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Danu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, aku sehat. Ada keperluan apa ya, Pak? Ini, Bu. Kita bicarakan di dalam aja, Pak. Oh, baik, Bu. Silakan, Pak. Ayo, Pak. Begini, Bu, kedatangan saya kemari mau menengok Mila, Bu. Kenapa ya hari ini kok tidak masuk sekolah? Gak berangkat sekolah, Pak. Kok gak ada kabar di grup WA, Pak? Iya, Bu. Jadi saya khawatir tentang perilaku Mila saat ini ya, akhir-akhir ini. Karena sering gak mengikuti kegiatan, gak izin, dan... Ini soal tunggakan uang kegiatan, Bu. Mila selalu ngomong kalau ibunya belum pernah memberikan. Apa betul demikian, Bu? Ya Allah, Pak. Padahal saya selalu ngasih uang itu ke Mila, Pak. Kenapa jadi begini ya? Si Mila, aduh, ya Allah. Maaf, Bu. Apakah di rumah ini ada masalah, Bu, dengan Mila, Bu? Sebenarnya Mila itu punya pacar online, Pak. Dia kenalnya itu lewat game gitu, Pak. Saya juga sudah memberitahunya, Pak, agar jangan terlalu dekat sama pacarnya itu. Pacarnya itu namanya Satria, Pak. Saya sudah berusaha jangan terlalu mendengarkan omongan dia. Tapi dia nggak dengerin, Pak. Dia lebih mendengarkan omongan dia dibandingkan ibunya, Pak. Iya, Bu. Saya juga jadi semakin bingung harus bagaimana. Iya, Bu, saya paham. Tapi apa ibu ini sudah berusaha untuk membatasi penggunaan handphone? Saya sudah membatasi, Pak. Tapi semakin saya larang, Mila juga semakin mengurung diri dan semakin cemberut, nggak mau keluar. Iya, ya, Bu. Ya, jadi begini, Bu. Nanti saya
akan mencoba untuk ngobrol ya secara persuasif pendekatan dengan Mila di sekolah. Dan ibu juga nanti bisa berbicara ke Mila lebih terbuka. Soalnya anak seusia itu ya, itu biasanya kan membutuhkan perhatian, Bu. Bukan hanya sekedar parangan aja, Bu. Betul, Pak. Ya udah, Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini karena udah siang, jadi saya pamit ya, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Saya terima kasih juga ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak diangkat juga, Mila. Gak diangkat juga, kemana sih ini, Mila? Apa jangan-jangan Mila itu nemu si Satria ya? Atau aku susul aja kali ya ke tempatnya Satria ya? Selamat siang, Ibu Hesti ya? Iya, siang, Mas. Ibu mau ke tujuan stasiun mana, Bu? Saya juga jadi bingung, Mas. Mau ke stasiun atau ke terminal ya? Kok bingung, Bu? Iya, Mas. Anak saya itu kabur dari rumah tadi. Katanya sih mau nyusul pacarnya. Tapi saya juga nggak tahu persis alamatnya di mana. Yang pernah saya dengar sih nggak jauh dari terminal Kalideres, Mas. Kalau naik kereta, jauh sih, Bu. Pasti pindah-pindah. Kalau naik bus juga lama. Tapi kalau ibu mau, bisa saya antar, Bu. Ibu tahu alamatnya? Justru itu, Mas. Saya juga nggak tahu. Saya telepon juga nggak diangkat-angkat. Coba ibu lacak. Pakai HP ibu. Iya sih, kata ponakan saya juga HP saya ini terhubung sama HP Mila anak saya. Tapi saya nggak ngerti caranya gimana, Mas. Kalau boleh, boleh saya lihat, Bu? Iya, boleh, Mas. Silahkan. Ketemu, Bu. Alamatnya, Bu. Serius, Mas? Iya, Bu. Di mana itu, Mas? Ada di Jakarta Barat, Bu. Jakarta Barat? Ya udah kalau gitu anterin saya sekarang sana juga ya, Mas. Ayo, Bu. Cari anak saya, Mas. Cepat, Mas. Ya, biar gimana pun, seorang ibu itu pasti memberikan yang terbaik sama anak-anaknya. Sampai kadang rela mengorbankan segala-galanya. Tapi saat melihat Bu Hesti saat itu, Bu sadar. Kadang kasih sayang ibu tidak dihargai oleh anaknya. Pokoknya sedih banget ya rasanya. Kira-kira kosan yang ini, Mas? Ya, kalau dilihat dari alamatnya sih, bener, Bu, sih, di tempatnya. Permisi, maaf, Ibu. Dari tadi saya perhatikan, Ibu lagi memperhatikan kos-kosan ini, ya? Maaf, Pak. Saya kesini hanya mau mencari anak saya, Mila. Dia kabur dari rumah. Katanya sih mau nyusul pacarnya. Dan sepertinya dia tinggal di pos ini, Pak. Mila, anak perempuan. Usianya berapa, Bu? Iya, Mila. Anak saya umur 15 tahun, Pak. 15 tahun? Ibu tahu nggak nama pacar anak ibu? Namanya Satria, Pak. Satria. Permisi. Assalamualaikum. Iya, Pak. Ada HP ya, rame-rame? Satria. Apa kamu kenal sama Mila? Mila? Saya kenal, Pak. Dia udah pulang. Satria, kamu tahu nggak peraturan di kos ini? Tidak bisa yang bukan keluarga atau saudara nginap di sini. Iya, Pak. Saya tahu, Pak. Tapi Mila nggak nginap sini. Kan saya sudah bilang. Dia udah pulang, Pak. Coba Bu Hesti telepon ke Mila. Kalau Mila pasti HP-nya bunyi, Bu. Bukan, Bu. Ada suara HP. Begitu dengar suara ada HP Mila di dalam, kita langsung masuk. Berarti orangnya ada di dalam. Ayo. Udah masuk aja, Bu. Ayo. Mila, Mila, aku di mana, Mila? Ini dia. Datang ke rumah, ternyata kegiatan kamu di sekolah. Katanya kamu tidak pernah ngasih uang itu ke sekolah. Padahal ibu tiap
kemarinnya si uang itu? Kamu kemanakan uang itu, nak? Untuk apa? Bu, maafin aku, Bu. Uang itu aku kasih ke Satria. Aku mau bantu dia, Bu. Ya Allah, gila. Lancar kamu, nak. Bukan untuk hal-hal yang penting. Ini bukan urusan main-main, Ibu. Kalau anak Ibu minta pinjemin ke dia tapi dia nggak balikin, itu sama aja penipuan, Bu. Iya, ini benar penipuan. Ini bisa kita lakukan kantor polisi. Pak, tunggu, Pak. Saya nggak minta menipu, Pak. Saya cuma minta uang yang minta sebentar, Bu. Pinjem? Dia masih anak SMP. Duitnya itu untuk sekolah. Kamu pikir ini bisa dari segitu aja? Coba lihat kenapa. Seharusnya kalau Satria itu memang sayang sama kamu, dia yang datang ke rumah kamu, bukan kamu jauh-jauh datang ke sini. Bu, maafin aku, Bu. Aku udah nggak tahu lagi mau gimana lagi, Bu. Sekarang kita pulang ya. Ibu nggak mau nanti kalau kita bersama. Aku minta maaf. Maaf, Mesti. Akhirnya, gue di bawah. Udah, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Sama-sama, Bu. Gak usah sungkan. Bu. Mila, jangan tinggalin aku, Mila. Mila! Mau kemana? Satria, udah. Satria! Sekarang kamu ikut kami ke RT. Kita mau selesaikan masalahnya, Sa. Ayo! Untung ibunya gak lapor ke polisi. Kalau enggak, kamu bisa dipenjara. Sekarang, kamu ikut kita ke RT. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Orang tua harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai anak kita yang gak ngerti apa-apa jadi korban kayak Mila. Ya, susahnya jadi orang tua zaman sekarang. Teknologi makin maju, tapi resikonya juga makin gede. Cuk, lu tau gak motor baru malu hilang? Motor emang gue.